Nomor 3. Diketahui himpunan pasangan berurutan, ya. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah fungsi, ya, sekali lagi, domain semua berpasangan. Berpasangan dan domain berpasangan satu kali saja. Oke, ini 0, 2, 4, 6. Nah, ini adalah sebagai domain yang depan, ya. Ini adalah domain, kemudian yang sebelahnya adalah codomain. Nah, satu ini fungsi 0 ke 0, 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3. Yang penting ini tidak ada yang kembar. Nah, ini semuanya beda. Ya, kita nggak usah ngelihat belakangnya, nggak masalah, ya, karena ini fungsi itu yang penting ada pasangannya. Kita fokus pada domain. Nah, kalau ini 1, 2, nah ini satunya dipasangkan dua kali, ini bukan fungsi, ya. Nah, ini yang fungsi. Ini 1, 2, 3, 4, nah ini bisa, ini adalah fungsi. Nggak masalah, belakangnya selalu dipasangkan dengan 5, nggak masalah. Ya, kalau ini, ya, ini dipakai dua kali, ya. Ya, ini juga dua kali, ya, ini bukan fungsi. Jadi yang fungsi adalah 1 dan 3. Jawabannya B.